Oke, selamat pagi, siang, sore, malam boleh ya. Ketemu lagi di channel Anti PLBT. Kita mau belajar masalah masih lanjut top 20 engineering fundamental ini yang keempat. Yang keempat itu electrical and lighting. Jadi ada electrical and lighting. Yang pertama adalah annually perform thermal imaging of switchboard to detect potential issue. Jadi yang pertama itu annually perform thermal imaging. Jadi lakukan setahun sekali, tahunan ya, thermal imaging itu pakai infrared of switchboard to detect potential issue. Jadi cek pakai infrared panel-panelnya untuk apa? Untuk mendeteksi adanya masalah yang akan timbul. Yang kedua adalah organize regular testing and tagging of portable electrical appliances and inspect electrical system to promptly address any potential hazard. Nah, yang kedua ini organize regular testing. Regular testing itu ngetes secara reguler atau secara rutin and tagging of portable electrical appliances. Jadi kasih tanda tuh yang mana-mana nih peralatan-peralatan yang akan bermasalah ya. And inspect electrical system to promptly address any potential hazard. Ya. Terus dilihat juga kira-kira ada berpotensial untuk menjadi masalah apa enggak. Nah, yang ketiga, implement energy efficient LED lighting throughout the hotel to reduce energy consumption. Jadi yang ketiga adalah implement energi efisien. Jadi kita mengimplementasikan efisiensi energi, lampu LED ya throughout the hotel untuk to reduce energy consumption. Tapi kalau saya sih pribadi ya, kalau mau saving energi jangan main lampu. Kenapa? Kecil ya. Kalau mau saving energi main motor sama main AC. Nanti kita bahas lah ya, cara efisiensi energi. Jadi kalau buat lampu sih kayaknya kecil banget itunya apa efeknya ya. Jadi ada namanya low action big impact. Kalau kita mau ganti lampu efeknya kecil. Nanti saya jelasin di sesi berikutnya, mungkin ada sesi efisiensi energi ya. Oke, itu aja yang keempat electrical lighting. Besok kita sambung lagi. Yang kelima itu adalah guest satisfaction. Guest satisfaction itu kepuasan pelanggan. Oke, anti PLBT belajar terus ya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.